صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. آيات 76 maksudnya فبدأ بأوعيتهم. Jadi kita masuk kepada ganti nama ataupun komentar 1742 ya. Betul. Right? 1740. 43. Hari ini 1743. 42 dah ya. 1743 ya. 1743. Iaitu makana li ya'khudha akhahu fi dinil malik illa an yasha Allah. Maknanya ayat yang kita bicarakan ayat yang sama, ayat 76, tapi membicarakan tentang makana 1743 ialah tentang perkataan wi'ab, perkataan wi'ab ya. So, kita ulang sikit. Apa dia? Fa bada'a maknanya bermulalah ya. Bada'a maknanya bermulalah. Fa tu makalah. Maka bermulalah maknanya geledah ni tadi untuk mencari mana dia yang hilang. Ya. Bi au'iyatihim. Au'iyah ni itu bag-bag, bekas-bekas abang-abang yang 10. Sebelum qabla wi'ani akhi. Sebelum bag yang dipunyai oleh saudaranya saudara Yusuf itu pun punya. Jadi dalam membicarakan wi'a, kalimah Arab yang digunakan di sini ialah wi'aun ya, bentuk banyak ialah au'iyah. Macam doa ad'iyah. Wi'a au'iyah. Doa ad'iyah. Kalau satu doa, kalau banyak ad'iyah. Kalau satu wi'a, kalau banyak aw'iyah ya. Jadi wi'a aw'iyah itu sama ada bag, kotak ya, bekas yang disimpan barang. Jadi di situ kita tengok bagaimana digeledah dulu abah-abah yang tua. Dah selesai abah-abah yang tua ni ya, barulah kepada yang terakhir iaitu bekas barangan ataupun bag kepunyaan Bunyamin yang memang telah pun diplotkan, dirancang untuk diletakkan. Dia ada minuman raja di dalamnya supaya dapat ditahan Bunyamin ini di istana ya. Perhatikan bagaimana sesuainya kalimah-kalimah yang digunakan. Piala itu disembunyikan dalam bekas simpanan barang ya. Piala suar disebut dia tak? Suar al-Malik. Piala raja, piala minuman raja, bekas minuman raja, tempat minuman raja disembunyikan ya, di dalam wi'a. Jadi dikata di situ piala itu disembunyikan dalam bekas iaitu wi'a simpanan barang pada kenaikannya iaitu kenaikan Bunyamin. Tempat itu disebut sebagai rahla afihi ya, sebagai rahla afihi, rahla kenderaannya, kenderaan. Bag itu di atas kenderaan, tersangkut pada kenderaan ya. Bila datang kepada penyiasatan bekas-bekas, maka mereka mesti menyiasat semua bekas, semua wi'a ataupun jamaknya aw'iyah. Bekas menyimpan barang dengan pelbagai jenis sifatnya. Jadi kalau penyiasatan hendak dijadikan berkesan, meyakinkan satu demi satu digeledah oleh arahan langsung Nabi Yusuf, dan setengah tafsir mengatakan Nabi Yusuf sendiri yang menggeledah untuk nak menunjukkan betapa beratnya kes menggeledah. Jadi dikatakan di situ bagaimana thumma istakhrajaha min wi'a'i akhi. Takdirnya tiba-tiba ya, tiba-tiba mengeluarkan dia ya, mengeluarkan badan benda istakhrajah. Istakhraja itu maknanya daripada kharaja. Kharaja keluar.
mengeluarkan ataupun akhraja, akhraja ataupun istakhraja ni maknanya dengan susah payahnya lah digeledah, tiba-tiba keluarlah, jumpalah, dipanggil suar piala raja. Istakhrajaha, ha tu ialah piala raja, suar malik min wi'ai akhi, daripada beg simpanan bara saudara kandung Yusuf alaihi salam. Tengok situ 1744, benda yang benda itu dalam terjemahan ini disebut sebagai benda yang hilang. Ya, nafqidu suwa'al malik, kami kehilangan piala bekas minuman raja. Merujuk kepada piala minuman yang digunakan untuk siqayah, untuk maknanya untuk meminum air, yang berupa nama muannas, nama muannas dari segi namanya wi'a, ya muannas, ya wi'a itu ialah muannas maknanya feminine, oleh itu digunakan ha dalam bahasa Arab, iaitu istakhraja, wi'a itu muannas feminine, min wi'a, min wi'a akhi, ya suwa'il malik itu disebut sebagai muannas, ya, dikeluarkan daripada bekas minuman, ya, saudara Yusuf, akhi Yusuf, ya, ya akhi Yusuf. Tuhan kata kadzalika, demikianlah kidna li Yusuf. Kataan kidna ini daripada kada yakin, kada yakin. Asal makna kada ini maknanya menipu daya ataupun membuat helah. Innahum yakiduna kaida, mereka membuat helah dengan helahnya. Wa akidu kaida, aku pun punya helah, kata Allah. Kalau mereka fikir mereka punya helah, aku pun ada helah. Kadzalika kidna li Yusuf, begitulah helah kami, ya, begitulah helah kami berjaya untuk maknanya Yusuf menahan Bunyamin dan kemudiannya membawa ayahnya Bunyamin, ayahnya kepada iaitu ayahnya Yakub datang ke Mesir. Ya. Jadi kami telah maknanya di situ apa, jayakan rancangan helah menyampaikan hajat Yusuf. Tuan-tuan, perkataan kidna daripada kada yakidu kaida, ya, kada yakidu kaida, maknanya hilah. Arab panggil hilah, kita kata helah, kita kata helah, Arab kata hilah, ya, macam dalam doa Nabi, Allahumma ilaika ashku da'fa quwwati wa qillata hilati, kepadamu lah aku mengadu tentang lemahnya kekuatan aku dan lemahnya hilahku. Wa dikatakan bagaimana ilaika ashku da'fa quwwati wa qillata hilati, habis dah hilahku, tak tahu lah cara macam mana. Jadi perkataan kada kaida maknanya hilah, demikianlah kami buat hilah untuk Yusuf berjaya menahan Bunyamin, ya. Jadi dikatakan di situ, ya, dikatakan di situ bahawa 1745, ya, nah, katanya pun di situ bahawa maka nali yakhudha akhahu fi dinil malik. Apa makna maka? Tidaklah boleh baginda itu mengambil saudaranya, nak menahan saudaranya, ya, tidaklah baginda boleh menahan saudaranya menurut din. Di sini ialah peraturan, din di sini ialah hukum, ya. Kalau hukum biasa memang tak boleh nak buat apa-apa, tak ada hak untuk tahan Bunyamin kecuali kena buat helah. Tapi helah yang praktikal, helah yang berguna, helah dengan tujuan untuk menyedarkan saudara-saudara yang 10 orang akan kejahatan-kejahatan mereka. Jadi skillnya helah tu maknanya dia punya sasarannya jauh, nak menyedarkan 10 orang ni sebenarnya apa punya maslahahnya dibuatkan helah supaya dapat ditahan Bunyamin, supaya Yakub akan datang, supaya akan berjumpalah, ya dah, akan berjumpalah balik
dua mak bapa. Dua Bunyamin musuh. 10 yang sebabnya nak jumpa balik 14. 14 beranak tu. Itu sebenarnya helahnya. Helah ini helah yang amali, yang praktikal untuk menemukan balik, ya tak? Untuk menemukan balik 14 beranak tu dia, ya tak? Nak saja-saja nak tahan Bunyamin tak boleh. Sebab makana liyakhudha akhahu fi dinil malik. Tidak boleh sebenarnya. Makan, ma itu tidak. Tidak adalah ia boleh mengambil. Ya'khuz. Apa asal ya'khuz? Akhada. Ya'khuz. Akhada ya'khuz. Ya'khuz. Akhada ya'khuz. Asal. Akhada ya'khuz. Sini jadi ya'khuz. Nak tahan, nak pegang, nak ambil Bunyamin ini tak boleh. Kalau bahasa orang-orang samsing, ya, nak petik. Kalau bahasa-bahasa orang samsing, ya tak? Nak petik Bunyamin ni tak boleh. Macam mana? Ya tak? Tak boleh. Ha, jadi begitulah. Terpaksa dibuat satu helah. Ya, terpaksa dibuat satu helah. Dengan helah itu, akhirnya Allah izinkan ya, dapat tahan Bunyamin. Illa ayyasha Allah. Ya. Tengok di situ, 174 ni. Janganlah seseorang itu menganggap perbuatan itu berupa satu helah yang kasar. Tapi ia adalah helah yang halus dalam proses untuk menemukan dirinya dengan Bunyamin, dalam proses untuk membawa datangnya Ya'qub, dalam proses untuk menyatukan 14 beranak. Jadi jangan dianggap ini kasar, tapi sebenarnya ini suatu cara yang halus. Tuan-tuan, kalau kita nak islah, ya, kalau kita nak perbaiki kereta, kan, kan kadang-kadang kena tatuk lah, kena cabut lah, kasar pun tu. Kita ni sayang. Ha? Kita ni sayang. Eh, tau. Dia sebenarnya halus tu. Pasal nak di, yang nak di, nak dibidan, nak dikomen, nak dibidan, nak dikomen, supaya boleh pakai lama. Allah, tukar teman tu, tebal apa dia sayang, dikatuknya, dicabutnya, dia habis, tertogin. Nampak macam kasar, tapi harga. Nak boleh supaya pakai lama tukar, tu ya? Ya? Supaya boleh pakai lama tukar. Jadi, orang yang kita ni tak faham. Kita tengok komen tu, hemok. Habis dicabutnya, udah lompok. Tak ada berenjing teman, ya? Tak ada berenjing kereta teman. Contohlah, ya. Jadi sebenarnya itu bukanlah helah yang kasar, tidak beradab serta jahat. Bukan, bukan. Ya tak? Sebagaimana yang kadang-kadang kita dengar cerita tentangnya dalam mahkamah polis. Ini disebut kadang-kadang. Nak ambil hati. Ya tak? Supaya polis tak terasa. Supaya polis tak terasa. Inspektor Sihab. Inspektor Sihab. Ini Ustaz, dia pandai buat cerita, ya tak? Dia pandai mencipta bahan bukti. Dia pandai mencipta bahan bukti, ya tak? Bagaimana supaya dapat disabitkan simpulan supaya clear bersalah. Senang, ya tak? Buka pintu kawan tu, taruh dadah dalam dia. Habis cerita. Kenalah kawan tu, tak tak, ya? Jadi kadang-kadang benda-benda opini disebut kadang-kadang. Tengok, ya, jangan ambil hati, ya. Kita dengar ceritanya dalam mahkamah polis, bila mana harta sengaja ditanam pada tempat seseorang yang ambil polis. Contoh. Pasal nak kira nak bagi ke dalam dia orang, ya. Apa hal kalau tak ke dalam, dia terus juga buat benda-benda yang tak elok. Nak dibuktikan apa kaya tak dapat lagi cukup pembuktian daripada diwujudkan satu pembuktian yang palsu, ya. Jadi dia ditanamlah harta pada tempat seseorang yang tidak berdosa untuk menjadikan orang berkenaan menghadapi kesusahan supaya sabit kesnya, dekat boleh dihukum penjara dan sebagainya. Ya. Ini kita kata bukti yang diada-adakan, ya, dan fabricated evidence tadi, ya. Inilah bahayanya indirect evidence.
Inilah bahayanya qarinah. Sebab kalau orang tidak amanah, dia boleh mencipta bukti. Ha, dia boleh mencipta bukti kepada dia. Tapi ini bukan jenis Yusuf. Yusuf bukan nak perkena. Ya tak? Bukan nak perkena Bunyamin. Yusuf bukan nak perkena 10 orang. Yusuf bukan nak perkena Yakub. Tapi apa Yusuf nak buat ni jangka pendek untuk dapat maslahah, ya, yang lebih baik pada jangka masa panjang. Ya. Jadi kadang-kadang kita tak bagi cucu kita, ya. Jangan, kata kita, ya. Cucu kita mungkin tak faham apa lah tu, bagi tu, seronok. Jangan. Ha, ya. Pasal kita ada, kita tahan dia, tak, jangan buat benda tu, dia pun rasa sedih. Pasal apa tu tak baginya. Padahal itu ada memikirkan maslahah yang lebih besar. Ya, yang lebih besar daripada itu, ya. Jadi, jangan kita fikir apa yang Nabi Yusuf buat ini sama dengan mahkamah yang kadang-kadang pendakwa raya mencipta, ya tak, bukti-bukti. Jangan, bukan itu, bukan itu cara Yusuf AS, ya. Ada benda maslahah yang lebih besar yang ingin diciptakannya, ya, untuk mendapatkan balik mak bapaknya dan meringkut 14 beranaknya, ya. Sebaliknya, apa yang berlaku itu adalah perancangan, adalah helah yang tujuannya adalah untuk menzahirkan kezaliman. Ada kalanya kena kena ambil pendekatan itu, pendekatan yang maknanya kita kata pendekatan yang tidak direct, indirect, ya tak, indirect. Jadi nak menzahirkan kezaliman 10 orang tu, 10 abang-abang tu, kejahatannya dalam keadaan yang sebelum abang nilai dia ingat 10 orang abang-abang kekanda-kekanda. Ya tak? Yang buat tak semiak pada usuk kemarin abang. Ha. Ni Bunyamin ya, abang kena. Ya. Umur dua tu kira dia berada sebakar semua. Ha. Ya. Ha. Kita tengok yang 10 orang. Mudah tu ya, diam, dia dah tunduk. Ya. Jadi nak tunjukkan yang itulah. Untuk menzahirkan kezaliman, kejahatan dalam keadaannya yang sebenar. Untuk pula memberi peluang taubat. Mana-mana Nabi pun kalau kita tengok, ya Allah, gemar memaafkan orang buat jahat. Mana-mana Nabi pun kalau kita tengok, ya, pesennya begitu. Suka memaafkan orang yang buat jahat pada tengok. Eh, kita risau. Apa di maaf tu, bukan boleh harap tu. Ha, boleh harap tu. Kita risau kan. Tapi peribadi Nabi-Nabi begitu pesennya. Dia akan berbuat baik kepada orang yang buat jahat kepada dia. Ya tak? Ahsin wa ahsin ila man asa'a ilaik, buat baiklah kepada orang yang buat jahat kepada kamu, ya. Ha, itu pesan Nabi Musa ke Nabi Muhammad ke, ya, maknanya bagi peluang supaya dia ini bertaubat, ya, serta untuk mendapatkan keampunan, perdamaian antara pihak yang berseteru ataupun berdengki-dengki untuk memberikan kebahagiaan kepada hati ayahanda. Jadi bila berjumpa balik 14 beranak tu, bayangkan bagaimana hati Nabi Yaakob. Jumpa balik Usuk, jumpa balik Bunyamin, 10 orang ni pun ada, ha, tak ada buahnya. Berimpun balik, ya tak, nak beranak. Ha, itu sebenarnya, ya. Untuk memberikan kebahagiaan kepada hati ayah dia yang terlalu tua, yang telah mengalami penderitaan. Buta matanya. Dikoyok, tak berhenti-henti. Ya tak? Wabiyadat aynam, sampai putih matanya. Udah tak nampak mata hitam. Toyok je, ya tak? Takut pun tadi sedih, ya tak? Jadi dikatakan, dan yang mengatasi segala-galanya ialah untuk menjayakan perancanaan yang lebih besar. Innahum yakiduna kaidan wa akidu kaidan. Mereka membuat helah. Allah kata, aku juga membuat helah. Wa akidu kaidah. Helah. Maka bagi peluang dulu. Famahhilil kafiri. Bagi peluang dulu lah kepada orang kafir. Amhilhum ruwaina. Helah. Bagi peluang mereka sikit demi sikit. Lama-lama esok. Ha, baru dia bersedok. Tenggelamnya Qarun. Helah. Di benang bumi. Tenggelamnya Fir'aun. Di telan air. Matinya Abraha dengan gua, dengan batu-batu, ya tak? Matinya Namrud dengan nyamuk, ya. Matinya Atatürk dengan semut-semut
kata. Mungkin nama kata tu ni dah sudahnya dia sakit Mekah, tak mau dia tak bergerak-gerak, ya dah, tapi tak mati-mati dulu. Sudahnya yang bunuh dia semua semua kata dan tak ramai-ramai. Matinya adab kata tu ya. Jadi adanya di sana Allah yang menjayakan perancangan yang lebih besar demi untuk memberi pengajaran kepada dunia yang terbuka lipatan sejarah tentangnya dalam sejarah keagamaan Israel. Jadi sudahnya Bani Israel itu bertapaklah, ya, bertapaklah di zaman Nabi Yusuf, ya, sampailah kemudiannya di zaman Nabi Musa. Tapi di zaman Nabi Musa mereka diperhambakan, ya tak, oleh Fir'aun. Mereka diperhambakan oleh Fir'aun. Jadi kalau kita tengok di situ bagaimana Yakub, Yusuf, Ayub, Syuaib, kemudian datanglah Musa. Jadi di zaman Nabi Musa apabila Mesir diserang oleh seorang penakluk daripada Babylon, ya, penakluk Mesir, maka Bani Israel menjadi hamba kepada pemerintah Fir'aun masa itu, ya, yang datang ini daripada Babylon untuk menakluk Mesir dan menjadikan Bani Israel sebagai hamba-hamba mereka, ya, sebagai hamba mereka. Yusuf AS adalah seorang utusan Allah, tetapi baginda tidak akan dapat menjayakan perencanaan ini kalau Allah tidak ilhamkan cara. Nak dipegang Bunyamin tak ada hak, nanti dia dianggap zalim. Menahan orang tanpa salah, tanpa bicara dan tanpa hukum salahnya. Jadi apa caranya? Caranya buat helah supaya dianggap dia mencuri, supaya dia boleh ditahan. Ya tak? Itulah helahnya yang diilhamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk menahan saudaranya dengan kehendak keizinan Allah Tuhan yang perancanaannya adalah bersifat sarwa jagat. Innahum yakiduna kaida wa akidu kaida. Ya tak? Wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Ya tak? Itu dia. Jadi serta untuk semua makhluknya bagaimana nantinya kehadiran Bani Israel bermulanya daripada zaman Nabi Yusuf yang membawa Yakub alaihissalam di Mesir lah. Habis di situ kemudian masuk kita kepada ayat yang baru, ayat 77. Tuan-tuan dan puan-puan, kalau kita tengok di situ Allah Ta'ala sebut narfa'u darajatim man nasha'. Siapa dia yang dimaksudkan narfa'u darajatim man nasha' ni? Iaitu Bunyamin. Ditahan Bunyamin, ditahan Bunyamin bukan dalam penjara, ditahan Bunyamin dalam istana dan diberikan layanan-layanan raja. Diberikan layanan raja, maksudnya royal, apa kita kata, hospitality, ya tak? Royal hospitality, maksudnya dia diberikan layanan raja. Ini yang dikatakan narfa'u darajat, kami angkat, ya tak? Kami tinggikan pangkat darajat. Ya, siapa? Secara khususnya Bunyamin. Bunyamin ditahan, bukan dia hina, tapi Allah angkat darajat. Kelihatan macam dia jatuh darajat, ditahan. Tuhan sebut narfa'u darajat. Siapa punya darajat di sini? Secara khususnya Bunyamin. Ya tak? Secara khusus, tapi secara umumnya orang yang redha dengan ketentuan Allah, hukuman Allah, ya, atau kita kata cubaan Allah, akan diangkat darajat. Narfa'u darajat man nasha, siapa yang kami kehendaki. Dan ingat fauqa, fauqa maknanya apa? Atas. Lawannya tahta. Lawan fauqa ialah tahta. Tahta bawah, tajri min tahti, mengalir dari bawahnya sungai. Tajri min tahtihal, mengalir dari bawah syurga sungai-sungai. Syurga tu di atas, bawahnya ada sungai-sungai. Tapi kalau fauqa, atas. Wa fauqa kulli bi ilmin ali, atas daripada segala yang tahu itu adanya Allah. Allah lah yang maha mengetahui. Gini lah tuan-tuan, kita pun tak sangka, ya. Misal, kita tak sangka, ya. Maknanya
ada seseorang ya, cita-citanya begitu dan begitu, tiba-tiba dia mendapat sekadarnya, seadanya, tapi rupanya Allah nak atur dia lain. Ya, Allah nak atur dia, Allah nak atur dia lain. Ha, begitu ya. Maknanya sasarannya mungkin 8A begitu. Mungkin dia dah. Tiba-tiba tak ada 8B dia. Ya. Bila tanya, ada orang semua dah ambil A katanya. Siapa lagi nak ambil B katanya. Tapi Allah tu ada aturnya, Allah sedang mengatur sesuatu untuk dia. Wa fawqa kulli dhi ilmin alim. Ya. Tuan-tuan, wa fawqa kulli dhi ilmin alim. Dhi itu maknanya yang mempunyai ya. Dhi itu daripada dhu. Dhi itu asalnya dhu. Asalnya dhu. Dhu itu maknanya yang mempunyai. Misalnya dhul kifli yang mempunyai jaminan. Dhul dhul apa? Dhul karnai yang mempunyai dua tanduk. Kharnul karnai. Dua tanduk. Dia ada topi, ada tanduk. Bukanlah dia tanduk. Dia ada topi. Atas topi itu ada dua tanduk. Dhul karnai. Dua tanduk. Yang mempunyai dua tanduk. Dhul nurai yang mempunyai dua cahaya. Ya, dua nurai. Iaitu mikalsum dengan mikalsum dengan rukai. Rukai. Ya. Mikalsum dengan rukai. Ketiga. Yang tua siapa? Zainab. Ya. Ha, yang itu Zainab. Yang nombor dua tu Umi Kalsum dengan rukai. Rukai. Jadi, Sayyidina Usman kahwin dengan dua orang ini. Tapi, ganti tiga. Ganti tiga lah. Bukan serentak. Salim tiko, ya. Jadi panggil itu Qarnain. Itu Qarnain pula. Du Nurain yang mempunyai dua mata. Daripada tu timbullah dhi. Boleh tuan-tuan ingat ni. Wa fawqa kulli dhi ilmin. Cuba ikut. Wa fawqa kulli dhi ilmin. Wa fawqa kulli dhi ilmin. Alim. Wa fawqa kulli dhi ilmin. Wa fawqa kulli dhi ilmin. Wa fawqa kulli dhi ilmin wa fawqa kulli dhi alim. Atas daripada orang yang tahu, di sana ada yang lebih tahu. Ya. Ila maknanya kita dengan anak-anak kita, awak kalau boleh tak ada jadi kahwin dengan orang Sabah. Misalnya, awak tak ada sangat jadi kahwin dengan orang Jawa. Tapi kita pegang opini, wa fawqa kulli dhi ilmin. Manalah tahu cicit kita so jadi orang kanan, orang berilmu, ngajar dan memberikan cahaya di Sarawak tu. Ya. Orang Sarawak, orang Sarawak, orang Sabah nunggu lah siapa yang boleh. Maknanya memberikan cahaya kepada mereka dalam perkembangan Islam di Sabah. Rupanya cicit kita, rupanya. Ya, kita kemarin nampak letak setuju anak kita kahwin dengan orang Sarawak. Sabah ke? Rupanya anak dia tu cucu kita tu sudahnya dia dan dia menerangi orang Sabah tu misal. Pasal wa fawqa kulli dhi ilmin alim. Ah, pegang begitu jelah. Ya, di atas orang yang ada ilmu ni ada lagi yang lebih berilmu. Allah lagi tahu dah tu. Jangan kita ngatakan semua ya Allah. Ya. Kita tu boleh susun lebih kurang dia di ujungnya Allah Taala lah. Ya tak? Ha, di ujung. Katalah kita dengan tuan anak semua sekolah ni sekolah agama. Sekor pun tak ada yang nombor ikan. Sekor. Kalau ada sekor tu cakap, kira dah cakap tak kenal benar. Ha, cuma dengan tuan anak ke Idrisi, dengan tuan anak ke Yahya Wiyo, dengan tuan anak ke Dinyo, yuk. Seorang jadi akuntan, seorang jadi sekretaris, seorang jadi tak ada ya. Ha, seorang jadi pencara, seorang jadi tak ada. Tak ada. Bukanlah tak ada SPM. Tak ada yang sampai ke hujung kata kita ya. Awak kalau boleh nak tengok seorang, misalnya kan nak tengok seorang tu mau jadi ustazah ke, seorang jadi ustaz ke. Tak adanya, seorang tak maunya, ya tak? Kita kena pegang wa fawqa kulli dhi ilmin alim. Atas segala yang berilmu tu ada seorang lagi, iaitu Allah yang maha berilmu. Dia lagi tahu kata, berarti dia lagi tahu.
Tak, kita tu boleh buat apa yang kita boleh buat, tapi di ujungnya fauqa kulli dhi ilmin adib. Rupanya doktor, anak kita yang doktor tu lah orang ramai muji. Sampai bila pergi ke klinik dia tu, dia cucuk tu ada bismillah, tak ada sakit. Kalau tempat lain tu, kalau cucuk tu sakit, haram ada bismillah. Contoh lah, contoh. Jadi itulah kadang-kadang dalam usaha-usaha kita itu, di ujung ni kita kena pegang adanya Allah yang mengatur segala-galanya, yang dikehendakinya. 174 174 lah. Ya. Katanya kalau kita melihat memeriksa perkara-perkara yang berlaku dalam peristiwa sejarah berkenaan dengan hal ehwal dunia, kita akan dapati ada pelbagai macam perancangan yang kadang-kadang di luar daripada kotak pemikiran. Ya. Syekh Tahir Jalaluddin, Syed Syekh Al-Hadi pernah dianggap sebagai golongan muda yang menimbulkan perpecahan dalam masyarakat, misalnya kan, golongan Islam dipanggil kan. Tapi sebenarnya mereka lah yang mencelikkan, ya tak, mereka lah yang mencelikkan bangsa ini daripada hanya taklid, ya, daripada menjadi bangsa yang untung hanyut, daripada bangsa yang tidak terdedah kepada perkembangan baru, menjadi bangsa yang terdedah kepada perkembangan baru, yang ada agenda, yang celik huruf, yang celik ilmu, yang membuka matanya kepada dunia. Itulah kan, kalau tidak orang mula-mula memang tak boleh nak terima mereka. Dia agak golongan muda, ya tak? Dia agak golongan yang cuba menimbulkan masalah, ya, di dalam masyarakat. Tapi Allah Ta'ala itu fauqa kulli dhi ilmin adim, ya. Allah yang lahirnya al-masyhur, lahirnya madrasah Junaid, lahirnya madrasah-madrasah Islam modern, ya, lahirnya madrasah Islam modern, usul-usul gerakan al-Islam je lah, ya, usul-usul gerakan Islam. Jadi ada benda yang kelihatan macam tak kena, tapi di sana ada perancanaan Allah, kita tak tahu. Dengan pelbagai darjah kebodohan serta kebijaksanaan Allah, kita tak tahu. Ya tak? Kita tak tahu apa yang sedang dirancang oleh Allah apabila kita melihat pembantaian terhadap umat Islam misalnya. Kenapalah Allah lahirkan orang seperti Mustafa Kamal Ataturk? Kenapalah Allah melahirkan orang seperti Abbas Sisi? Kita tak tahu. Ya, Allah ada perancanaan. Ya, Allah ada perancanaan. Ini sebenarnya tauhid, ya tuan-tuan. Ini yang kita bicara ini tauhid. Kita tak menafikan dari sudut fiqh fardu kifayah kita membantu Syria, fardu kifayah kita membantu Mesir. Itu dari sudut fiqh. Fardu kifayah, ya, bukan fardu ain. Fardu kifayah kita membantu Syria. Ya, maknanya mau tak mau ada di kalangan kita yang pergi ke sana sebagai fardu kifayah membantu Syria. Tapi kita tak tahu apa perancangan Allah terhadap Syria, terhadap Mesir. Ya, kita tak tahu lagi. Jadi di sana ada kebijaksanaan Allah. Ya, yang itu kita kena pegang dari sudut tauhid. Tapi dari sudut fiqh, kita hantar apa yang boleh kita hantar. Ya tak? Itu kewajipan fardu kifayah kita. Ya. Tapi di hujungnya dari sudut tauhid, Allah sedang merancang sesuatu. Kita tak tahu. Ya. Sebab kita tahu, kita yakin Allah mengatakan bahawa bila kiamat akan berlaku, tentera Mahdi bergabung dengan tentera Isa, bukankah berangkat daripada Syria? Ya? Bukankah berangkatnya daripada Syria? Ya. Daripada Syria, daripada Palestin, itu kawasan dia, ya. Mereka yang zalim dan jahat membuat perancanaan. Orang bodoh membuat perancanaan. Orang sederhana, fikiran sahaja membuat perancanaan. Kemudian ada pula orang yang berasa mereka itu bijak atau yang dianggap bijak tetapi sebenarnya bodoh. Mereka ada perancanaan, ada pula perbezaan darjah kebijaksanaan yang sebenar dan baik serta berguna dalam kalangan manusia. Tuhan perencana semesta mengatasi mereka semua. Punyalah nak bunuh anak lelaki Bani Israel, ya? Punyalah nak bunuh anak lelaki Bani Israel. Sudahnya bela anak lelaki Bani Israel yang akhirnya menjatuhkan dia, ya? Itu Fir'aun punya ni. Yudhabdihuna abna'ahum wa yastahyuna nisa'ahum. Yudhabdihuna makna sembelih. Macam sekarang Syiah sembelih Sunni, ya, di Syria. Ya Allah, bila kita tengok video tu tak tahan tengoknya.
ya tak? Ha? Sembelih sunni, ya tak? Ha? Di Syria. Yudhabbihuna abna'ahum wa yastahyuna nisa'ahum. Ya, dan dibiarkan hidup wanita. Tapi kita tak tahu Allah sedang merancang sesuatu, ya tak? Untuk kita, bagi umat Islam ni, ya, di Syria. Kita tak tahu apa yang terjadi. Ya, barangkali payah nak telan, nak pahit. Allah sedang membersihkan mereka yang selama ini bersekongkol dengan kezaliman Hafiz Asad, yang selama ini boleh berdiam diri dengan segala makna kejahatan Hafiz Asad. Barangkali Allah nak menghukum mereka untuk melahirkan sesuatu yang berkualiti. Begini tuan-tuan, lagi satu ya. Lagi satu ya. Kalau kita tengok di Malaysia, arus untuk murtad pun ada, arus masuk Islam pun ada. Kalau kita perhati, arus yang murtad itu terdiri daripada umat Islam yang tak ada kualiti. Yang murtad-murtad ni, umat Islam yang tak ada kualiti. Tapi yang masuk Islam ni berkualiti. Yang masuk Islam ni bijak-bijak. Yang masuk Islam ni hebat-hebat. Ya? Jadi Allah barangkali sedang menggantikan kualiti umat. Ya? Daripada yang ada ni hanya Islam abangan. Islam abangan ni mana Islam keturunan. Lagi satu dia panggil Islam kartu penduduk. Islam kartu penduduk tu hanya Islam dalam IC je. Kepada orang yang masuk-masuk Islam yang baru-baru ni, terdiri daripada profesional, orang yang bijak, orang yang menghafal, orang yang mempunyai hujah. Jadi kita kena tahu wa fawqa kulli dhi ilmin 'alim. Di atas segala orang yang berilmu itu adanya Allah yang maha mengetahui, yang lebih alim daripada segala-galanya. Di sini nak dikaitkan, di atas perancangan manusia, Allah juga merancangkan. Ya, di atas segala kebijaksanaan manusia, Allah itu mengatasi segala kebijaksanaan. Ya, mengatasi mereka semua. Mana-mana perkara yang baik dalam kebijaksanaan kita itu tidak lain melainkan bayangan daripada hikmah kebijaksanaan Allah. Hikmah kebijaksanaan Allah itu boleh menukarkan kebodohan, kejahatan serta kezaliman akhirnya menjadi perkara yang baik pula. Jadi bagaimana sudahnya yang dibenda tadi? Puncanya permaisuri mandi kan? Permaisuri mandi nampak kotor, hanyut. Ya tak? Atau permaisuri mandi mesti ada nyanyi. Masa dayang kan? Dayang-dayang. Anda, bayu, nampak kotor lalu. Ya tak? Berhenti permaisuri. Berhenti. Kata permaisuri kan? Pergi tengok apa yang hanyut dalam kotor tu. Weh, budak ya. Tuanku apa batik tuanku? Budak tuanku lawa sekok. Rupanya budak itu lah narik janggut tu. Budak itu lah rupanya narik janggut ke raun. Merah mati ke raun kena tarik janggutnya. Ya Allah, sakit. Nabi Musa tarik dia bukan tarik. Lomor tarik dia kuat-kuat. Geram pasal nak bunuh ni budak tu. Nak dibunuh ni Nabi Musa tu ya. Pasal paru sakit sampai keluar mata, mayur mata. Maksudnya pasal kena tarik janggut. Kuat sangat dia tau. Aku dah kabur dah. Ya, abang dah cakap dah, kanda dah cakap budak ni tak boleh kita bela. Apa? Tarik jago abang ni orang sampai merah mata abang. Jangan abang. Abang ni tuan-tuan macam mana pun kerah ketin cayur lantuk ni orang perempuan. Jangan main tuan-tuan dah. Kongkap jangan dah. Lantuk ni orang perempuan ni ketin yang kerah pun cayur je main. Jadi itu yang Markov jatuh. Itu yang Soekarno jatuh. Ya, itu yang anu-anu itu. Anu-anu itu. Ada patut. Ya, orang nak buat baju PLKN, dia pun tak juga. Cukup haru betul itu. Dia tu jangan tanya siapa dia. Flow. Ya, flow. Namanya flow. Ya, jangan tanya apa dia flow. Ya. Dia pun tak juga. Orang tengah lupa baju PLKN RM90,000. Ya, RM90,000 maknanya pasang. Setiap pasang tu dia nak RM2. Atau tuan-tuan cuba bayar RM2, RM90,000 pasang kali RM2, berapa dapat? RM1.8 billion. Is it? Ha, bayar. Siapa tu? Flow. Tahu tu. Tahu tu.
Datuk, lantak dia orang perempuan ni memang baik-baik. Jadi kalau orang perempuan yang baik macam Khadijah, Aisyah, Masya Allah, ya? Tapi yang yang bawa masalah pening, ini dia detik. Ya? Jadi boleh menukar kebodohan, kejahatan, kezaliman menjadi perkara yang baik. Rupanya dengan polisi-polisi bodoh dan zalim Fir'aun, Allah Ta'ala nak timbulkan Nabi Musa dalam istana. Ya, dengan polisi bodoh Fir'aun dan zalim Fir'aun, rupanya Allah nak timbulkan Nabi Musa dalam istana. Nah itu hanya punya hanya dia dah sangkut dekat apa ni orang kata tempat bersiram yang permaisuri, bawa masuk dalam istana bodoh. Inilah perancangan ya Allah Subhanahu Wa Ta'ala, wa fawqa kulli dhi 'ilmin 'alim. Mengatasi orang yang berilmu itu adanya Allah yang Maha mengetahui. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. قالوا إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل. فأسرها يوسف في نفسه. Saudaranya, saudara baginya, min qabl.
sebelum ini kan ke Nabi Yusuf masih kecil-kecil dituduh mencuri tali pinggang. Tali pinggang mak saudara. Kemudian ada satu lagi dituduh mencuri tali pinggang datuknya Ishak. Ya, mencuri tali pinggang datuknya Ishak. Sebenarnya mak saudara tu yang ikat pada pinggang Yusuf dalam baju dia. Itu buat cari. Mana tali pinggang? Mana tali pinggang ayah? Ya, mana tali pinggang ayah tadi? Itu tali pinggang Nabi Ishak. Coyo-coyo, kamu buat benar Yusuf. Curi tali pinggang pula padanya. Sebenarnya mak saudara yang ikat pada pinggang Yusuf tu. Itu sahaja. Supaya Yusuf ni kena tahan bawa mak saudaranya. Lama sikit. Tak ada dibawa balik ayahnya. Ayah sikit-sikit nak bawa balik. Ya tak? Mak saudara nak bermesra dengan Yusuf. Kecil-kecil tu terap Yusuf. Benda ni. Comel rasanya ya. Ada je helam Nabi Yusuf ni. Asar, apa makna sir? Senyap. Rahsia. Sembunyi. Nabi Yusuf dengar abang-abang dengan cekir mencuri tu. Nabi Yusuf dengar abang-abang dengan tu. Ibu nyami ni, rupanya sisik pencuri juga. Rupa abang ni kemari. Jadi Yusuf ni tadi, asar ni maknanya membisik ataupun menyembunyikannya. Ya. Yusuf fi nafsihi. Apa makna fi nafsihi? Pada dirinya, dalam hatinya. Ya Allah, abang-abang aku tak henti-henti. Ya tak? Punyalah hati busuk. Busuknya orangnya. Kalau orang India terkait itu macam busuknya orangnya. Menuduh aku nak mencuri. Tapi usuk dia tahan. Dia simpan perasaan dia, ya, fi nafsihi pada dirinya. Walam yubdiha. Lam yubdi itu makna lam yazhar. Apa makna yazhar? Zahir. Tidak dizahirkan, tidak dinyatakan lahum bagi mereka. Tak ada pula dia melenting, melantau. Hei, tak ada pula. Kau pun tak tahu ke aku siapa? Dia tahan. Cuma dia kata, antum syarrun makan. Qala, kata Nabi Yusuf, antum syarrun makan. Antum, kamu semua 10 orang, koma tu syarrun. Lagi teruk. Syar tu maknanya lagi buruk. Beda, syar itu lagi buruk. Di sini diterjemahkan lagi buruk, lagi teruk daripada Bunyamin. Beda, koma tu tua, Bunyamin tu muda. Koma tu lah, kualiti koma tu sebenarnya membayangkan Bunyamin tu. Ya, antum syarrun makan. Makan maknanya tu dari sudut kedudukan dia ni budak lagi, koma tu yang dah tua tu sebenarnya jadi dia dah yang tak kena. Maka wallahu a'lamu. Allah tu lebih tahu. Bima tasifun. Ta di depan kau, wa nun ujub kau semua, iaitu kamu semua sifatkan. Kamu semua sifatkan yang usuk ni mencurilah, Bunyamin ni mencurilah. Allah lebih tahu sebenarnya, bukan kamu. Tak? Apa yang kamu sifat-sifatkan, bima tasifun, dengan apa yang kamu sifatkan. Tuan-tuan, perkataan tasifun ni selalu kita subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Subhana, maha suci Tuhan. Maha suci Tuhan, subhana rabbika, Tuhan engkau, maha suci Tuhan engkau. Izzati, yang mulia, amma, dari ma, apa-apa yang mereka yasifun, apa-apa yang mereka sifatkan. Kononnya Tuhan ini batu lah, Tuhan ini kayu lah, Tuhan ini emas lah, Tuhan ini perak lah, Tuhan ini Mahabharata lah, Tuhan ini Ramayana lah, Tuhan ini Murugan lah, Subramaniam lah, Tuhan ini baik, Tuhan ini jahat. Subhana rabbika, maha suci Tuhan engkau. Rabbi izzati, Tuhan yang maha mulia. Amma, daripada apa yang mereka cuba nak sifat-sifatkan yang bukan-bukan. Itu yang kita punya penutup doa tu. Penutup doa kita itu maknanya subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala mursalin walhamdulillah. Ya, penutup doa kita itu setelah Rabbana atina fid dunya hasanah
fil akhirati hasanah. Wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzah. Maha suci Tuhan engkau. Tuhanlah yang engkaulah yang maha mulia. Amma yasifun, daripada apa yang mereka cuba si sifat-sifatkan. Ya. Kalau orang tanya apa asalnya tasifu wasafa. Asalnya ialah wa wasafa ya yasifu. Macam wa'ada ya'i wasafa yasifu. Ya, wasafa yasifu wa'ada ya'i. Lagi apa ya? Wakala yakilu. Ya, wakala mewakilkan, ya, mewakilkan. Wakala yakilu, ya, menjanjikan. Wa'ada ya'ilu, ya, wa'ada ya'ilu, mensifatkan. Wasafa yasifu. Daripada yasifu timbulah tasifu, ya, timbulah tasifu. Jadi itu berhenti di situ, tuan-tuan, ya. InsyaAllah kita baca nanti pada nota kaki 1748 1749. Kemudian itulah. Detik sikit, detik sikit tu bukan apa pun tak. Tadi tipu pula tazkirah sebelum Jumaat. Itu pun bukan Jumaat, pergi pula ke tempat lain. Dia bukan apa itu. Balik-balik, oh itu semayang pula. Tak ada, tak tengok pokok. Pokok pula orang kampung-kampung kata pokok. Tak ada tengok pokok. Buku, jadi bukan tepuk. Tak ada, tak tengok pokok. Ada apa soalan? Ya. Kalau kita tengok daripada zahir. Pada zahirnya yang 10 orang. Yang 10 orang. Dia tak boleh bayang dia usuk ni foreigner. Ha? Usuk ni foreigner. Usuk, Nabi usuk. Ingatkan yang cerita pondok kita ni. Lebih daripada itu boleh kita sebut bahawasanya
untuk diuji ketulinan perlu untuk diketahui ketulinan perlu diuji dengan pelbagai ujian. Jadi fala ya'lamanna Allahu alladhina sabaru wala ya'lamanna al-kadhibin. Dengan ujian Allah akan tahulah siapa yang sabar, dengan ujian Allah tahulah siapa yang berbohong dalam dakwaannya. Saya fikir dalam soal ini kita ambil surah Al-Ankabut ayat 2 lah. Daripada situ Allah uji, sebab baru Allah tahu siapa yang benar-benar sabar dan siapa yang berdusta dalam dakwaannya. Saya tak nampaklah dalam yang 4, tak nampaklah dalam, tapi ulul azmi itu tidaklah semua. Maka saya nampak bahawa semua rasul adalah asyadun nasi balaan al-anbiya. Sekuat-kuat orang yang kena bala musibah adalah al-anbiya. Thumma al-amthal fal-amthal. Jadi sekuat-kuat orang yang kena bala bencana ataupun ujian itu adalah nabi-nabi. Di atasnya ada ulul azmi. Kemudian diikutilah dengan yang lain-lain, termasuklah Nabi Yusuf. Jadi pegang pada hadis itulah, asyadun nasi balaan al-anbiya. Sekuat-kuat manusia yang kena bala ataupun ujian ialah al-anbiya. Asyadun nasi balaan al-anbiya. Asyadun nasi balaan al-anbiya. Asyadun nasi balaan. Seteruk-teruk manusia yang kena bala bencana al-anbiya, nabi-nabi. Jadi nabi-nabi itu yang 4 di atas ulul azmi. Kemudian barulah diikuti oleh yang lain-lain, seperti Nabi Yusuf dan sebagainya. Jadi ambil hadis asyadun nasi balaan al-anbiya. Cuba ikut asyadun nasi balaan al-anbiya. Asyadun nasi balaan al-anbiya. Asyad an-nasi balaan al-anbiya. Asyad itu sangat-sangat dahsyat lah, sangat-sangat kuat lah di kalangan manusia yang kena uji bala. Daripada syadid. Tapi dia lagi sebab syadid, asyad. Sedahsyat-dahsyat, sesyadid, seteruk-teruk. Kalau syadid itu teruk, asyad itu seteruk-teruk lah. Manusia yang kena uji, asyadun nasi balaan al-anbiya, nabi-nabi. Bila nabi itu ada ulul azmi bina rusul yang 4, kemudian diikutilah yang lain yang kena bala, kena uji. Ayub ke nabi Lut ke nabi Yunus ke, ya. Jadi semua mereka itu termasuk dalam asyadun nasi balaan nabi itu. Sedah seteruk-teruk manusia yang kena bala nabi-nabi. Jadi nabi kena bala, nabi kena uji. Kita ambil pegang itu bahasa nabi dia kena uji dah. Dan teruk al-anbiya thumma al-amsal fal-amsal. Kemudian seumpama dia, kemudian seumpama dia. Kalau siapa yang menjadi pewaris nabi, terima lah. Kalau nak jadi pewaris nabi sungguhlah, bukan semua ya. Allah mudah-mudahan kita tergolong di kalangan pewarisnya. Boleh lagi satu tak? Dalam asyadun nasi balaan al-anbiya. Balaan. Ya cik. Apa namanya dalam cerita kita ni, maknanya Nabi Yusuf menggunakan tipu helahnya untuk nak mencapaikan keramat dia, untuk nak menahan Yamin tadi. Jadi dalam kalau kita hari ini, kalau kita pun menggunakan tipu helah untuk kebaikan yang kita nampak jangka panjang, lebih lagi dalam konteks dalam apa nama nak mencipta asbab dan sebagainya. Jadi di peringkat kita ni boleh. Al-harbu khida'ah, apabila kita berperang dengan kebatilan, maka di sana ada disebut khida'ah. Khida'ah ni maknanya tipu daya untuk menjatuhkan kebatilan. Bukan kerana kita seronok nipu dia. Yang tak boleh itu kerana seronok nipu. Lagi kuat nipunya, lagi banyak duitnya. Itu tak boleh. Sebab itu siakap senohong, lama ikan duri. Bercakap bohong, lama jadi menteri. Itu ya, pasal kuat nipu menteri kan. Jadi maknanya, kalau menipu kerana kewangan, kerana kepentingan, kerana itu tak boleh.
peperangan menentang kebatilan memang diperlukan. Al-khida'at, al-harbu khida'at, maknanya perang melawan kebatilan itu adalah khida'at, adanya tipu daya untuk menjatuhkan, yang untuk menjatuhkan. Bukan kita seronok menipu itu tidak, tapi ini demi nak menjatuhkan kejahatan. Cuma saya tanya Ustaz, merenung dalam sudut kekeluargaan kita sebagai pemimpin keluarga, ada melihat kita nak mengajar anak kita dan keluarga kita dan sebagainya. Jadi kita menggunakan tipu daya-tipu daya yang sedemikian, adakah dibolehkan? Itu ada. Disebut yang diharuskan. Dia tidak sebut sunat. Selalu orang lain sebut tipu sunat. Bukan tipu sunat, tapi yang diharuskan. Maknanya kita helak kebohongan yang diharuskan. Aduh, kira salam ke ni ke? Siapa? Sianu-sianu? Hei ke? Udah lama dia tak tegur dengan teman. Tidak dah, dia nampak dah elok dah, baik dah dia. Dia nanti ni ke apa-apa tu, nampak apa tu. Nah. Jadi lepas tu dah, jadi dia pun tegur. Itu benar, itu boleh. Ya, diharuskan kita menipu untuk memperbaiki. Ya? Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa akrimna bi nuril fahmi. Waftah 'alaina bi ma'rifatil 'ilmi wa sahhil akhlaqana bil hilmi. Allahumma aftah bainana wa bain qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Wa sallallahu 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi. Walhamdulillah. Tafadhal.